Aktiviti berbasikal semakin popular dalam kalangan kanak-kanak, remaja dan veteran di negara kita, negara Brunei Darussalam. Kerana sukan ini bukan sahaja menggalakkan gaya hidup sihat, malah menjanjikan cabaran tersendiri baik dari segi mental mahupun fizikal. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini saya dan kru Rampai Pagi berkesempatan membuat pendekatan bersama Temburung Pedalers yang akan mengadakan ekspedisi berbasikal di Kuching, Sarawak. Terima kasih. Sebenarnya Temburung Pedalers adalah satu persatuan yang tidak rasmi lah, yang di mana penggemar-penggemar basikal di daerah Temburung kita kumpulkan dan kita telah membuat satu kumpulan yang kita gelar Temburung Pedalers. Dan aktiviti kami ialah berbasikal lah secara khususnya. Okey, ekspedisi yang pernah Temburung Pedalers lakukan memang banyak. Pada misalnya, kalau saya tidak silap, di negeri Sabah, kita telah beberapa kali ke Kota Kinabalu dan yang paling jauh di negeri Sabah ialah Kota Belud. Kita telah pergi ke Kota Belud. Kemudian kita juga telah pernah mengadakan ekspedisi ke Labuan sebanyak 4 kali. Dan kita di sebelah Sarawak, kita telah pernah pergi ke Gua Niah, pergi dan balik 1 kali dan Bintulu 1 kali. Dan selainnya, kita telah pergi ke kawasan-kawasan terdekat lah, macam Beaufort, Lawas, okay. Memang banyak sudah. Tertakluk kepada keadaan cuaca, tertakluk juga keadaan trafik. Kalau jalan yang besar, lebar, jadi kita akan dapat mengayuh basikal 25 ke 30 km satu jam lah. Tapi kalau keadaan jalan yang berbukit bukau, akan berbeza lah daripada jalan-jalan yang bagus dan lebar. Dan itu tertakluk juga kepada cuaca. Kalau trek, panasnya trek atau terlalu hujan lebat, barangkali itu pun boleh mengganggu perjalanan kami. Okey, insyaAllah pada Jumaat depan, 14 hari bulan, kita akan memulakan satu ekspedisi ke Kuching. Dan kita akan membuat ekspedisi ini mulai 14 hari bulan Mac hinggalah 19 hari bulan Mac. Sebetulnya kita tidak mengayuh basikal kita dari Temburung. Kita akan menggunakan kenderaan bas sehinggalah ke Bandar Si Aman. Dan setelah Bandar Si Aman, insyaAllah kita akan memulakan dayungan sekitar 100 lebih kilometer menuju ke Kuching. Dan setelah di Kuching, insyaAllah hari-hari berikutnya kita akan membuat beberapa kayuhan lagi. Seperti insyaAllah kita akan melawat tempat-tempat yang menarik, khususnya seperti Santubong. Dan barangkali kita akan melawat secara anulah, kalau ada masa, ke Serikin juga. Okey, seperti biasa ekspedisi ini kami mengadakan ialah satu daripadanya memanglah untuk maintain fitness kita. Kemudian untuk menggabungkan dan membuat acara ini supaya peserta-peserta ini akan dapat bergabunglah, bergabung tenaga, bekerjasama. Kemudian di samping itu juga kita akan dapat melihat-lihat tempat orang sambil mengayuh basikal, mencari pengalaman, melihat perkembangan dunia luar lah, khususnya daripada daerah Temburung. Okey, banyak perkara yang penting sebenarnya untuk kita ni ekspedisi berjaya. Pertama barangkali ialah perancangan yang rapi dan awal. Seperti ke Kuching ini, kita telah merancang kira-kira 6 bulan yang lalu. Lebih 6 bulan yang lalu lah. Jadi dalam perancangan-perancangan ini kita mengambil kira bagaimana tempat itu. Kemudian kita perlu juga melihat keadaan-keadaan yang hendak kita melalui ekspedisi ini, karena kita tidak boleh terus-terus ya terjun pucuk kata orang. Kita harus juga merike kata orang, melihat-lihat tempat-tempat yang tertentu dari segi keselamatan, dari segi jauhnya, dari segi keadaan jalan raya dan sebagainya. Jadi kemudian yang pentinglah kalau saya selalu tekankan kepada kawan-kawan, yang pertama saya katakan disiplin. Disiplin diri ya, dalam apa-apa pun bidang kita ini, disiplin ini adalah penting. Okay, disiplin ini termasuklah semasa latihan seperti hari-hari begini. Kita mesti disiplin diri dengan mengadakan latihan ini dengan bersungguh-sungguh, bukan main-main. Karena ekspedisi ini bukannya dekat, jauh. Kemudian kita perlu ada kerjasama antara satu sama lain. Dalam kata lain, kalau kawan memerlukan, kita bantu. Itu memang penting kita lakukan lah. Kemudian barangkali komitmen tinggi lah, kita ni mesti ada semangat juga. Jangan kita ni lepas cepat mengalah lah, kata orang
cepat ngalih orang Brunei. Tapi kita ni perlu ada semangat, ada komitmen tinggi lah. Ada mental, fizikal mesti kuat. Itu yang penting. Jadi insyaAllah kita harus menguatkan mental kita sekarang. Dan kita harus fokus lah. Kedua, latihan teruskan saja. Buat latihan dengan baik. Dan ketiga, saya rasa dari segi basikal pun perlu juga mengambil kira supaya basikal ini dalam keadaan yang baik. Itu sajalah. Yang penting semuanya berkeadaan baik, insyaAllah ekspedisi akan berjaya. Memang tidak dinafikan, setiap penggemar basikal ini memerlukan belanja yang begitu besar bagi memastikan keselamatan apabila digunakan untuk perjalanan jauh. Ya, ada apa yang dapat kita saksikan sekarang ini adalah basikal yang mereka gunakan dalam ekspedisi. Jadi mungkin dapat menerangkanlah serba sedikit ni tuan. Siapa yang boleh menerangkan serba sedikit mengenai dengan basikal ini, apa kegunaan-kegunaannya? Okay, silakan tuan. Kegunaannya yang macam accessories yang lainnya. Yang penting macam simplik apa segala-gala pedal apa ni. Yang kan ya. Ini yang itu macam ada kelebihan lah, macam menyenangkan lah, macam kelebihan rantai tayar ni segala ni lah yang penting mana lah, macam tayar rantai ni kan, cek lah semua lah yang patut, yang patut lah. Satu latihan juga, sebis lah sepatutnya, mesti sebis lah selepas perjalanan jauh tertaluk lah, sendiri pun boleh, di kedai pun boleh, tempat anulah yang ahli-ahli berbasikal ini terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Malah ada di antara mereka mengatakan aktiviti seumpama ini membolehkan mereka melapangkan minda. Saya mengikuti Temburong Pedalers tahun awal tahun 2000. Manis dan pahit atau ada Yuan. Pasal kalau yang manis sama-sama kawan, dan yang pahitnya kadang-kadang ada yang macam naik bukit, panas, hujan. Anulah, orang cabaran itu dihadapi sama-sama lah sama grup atau. Kalau salah sebuah macam ada yang rusak apa, paksalah kami semua berhenti lah untuk kerjasama lah. Teamwork mesti ada lah untuk grup atau. Okey, mula mengikuti ekspedisi tersebut sejak tidak tahu lah, mungkin dalam 6 tahun yang sudah lah. Mungkin, jadi apa yang perlu ada pada diri seseorang yang menanggung okay, apa yang perlu ada pada diri? Okey, perlu adalah keinginan diri, kira semangat dan mana lah sesa mengikuti latihan lah yang diadakan lah. Pengalaman memang banyak lah, antaranya macam dalam keadaan cuaca dan juga anu lah, memang ada kecederaan itu ada dari lami juga lah. Okey. Persediaan kami macam tayar, biasanya tayar saja dibawa ataupun tools yang lebih senang, linky, itu kami bawa tayar and pump, selalunya yang damit lah. So senang kami tukar, kita macam kalau ada masalah pancit, so kami tukar ataupun ada orang menggarkan sikit, tuning sikit saja lah. Tapi simple-simple tools saja, tapi ya, bawa banyak barang-barang besar lah. Kalau bagi saya sendiri, saya pelan-pelan lah, macam body saya beli satu-satu. Body dalam harga sekarang 200, mungkin kalau yang used 200, mungkin yang baru dalam 900-800. Kalau barang-barangnya saja, kalau group set ada yang 300, and then ada juga mencecah sampai 1000 je kalau mau yang ringan lagi lah. Setakat ini belanja basikal, sebuah basikal saja yang saya sendiri lebih kurang 1000 lebih saja tak. Terkumpul. Pengalaman tu banyak. Yang paling mana yang hadapi macam lalah tu nalih lah. So perjalanan jauh kan. And then cuaca lagi, cuaca panas terik kadang macam tu. Kalau macam training dah cukup, tu pun satu masalah aja. Kan masa working time kerja,
hari biasa macam sejam saya ada latihan kan. So bila masa terluang lah, usually petang ataupun awal pagi. Apa yang kita harapkan dengan adanya ekspedisi seumpama ini akan dapat mewujudkan sifat berpasukan dalam diri setiap ahli-ahli supaya mereka lebih bersatu, bersemangat dan mampu bekerjasama dalam setiap aktiviti yang dilakukan dalam usaha menyahut seruan kerajaan untuk menggalakkan gaya hidup sehat melalui aktiviti berpasukan. Gemuruh Petrus! Maju sukarela! Yes!